Hola mio amigos, bienvenido. Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Subscribe, subscribe, and subscribe. Una, dos, tres, cuatro, y cinco. Enjoy this video. What's up guys, kembali lagi di channel Berkulis Soal Personal yang lupa tekan tombol subscribe dan di loncengnya, oke? So, waktunya untuk kembali ke Indonesia, khususnya Aceh dan semuanya. Ini sudah jam 15 lewat 10 menit waktu. Dan hari ini back to Indonesia. The imperfect known is a work in progress. Good things go slow. I'm no saint. I fall, you pick me up again. Right guys, so jadi saya kan nggak terlalu lama di sini, palingan selama seminggu. Kemudian back to Indonesia guys, dan ini waktunya untuk come back to my home di Aceh. Dan nanti mungkin insya Allah bulan depan atau kapan, dan saya juga nggak tahu. Terus saya juga siap terbang balik ke sini. Jadi kalian nggak perlu tanya, kan sekarang banyak yang tanya ngapain di rumah gua nggak ketemu sama ini, nggak perlu itu. Saya nggak mau, saya nggak mau di sini, saya cuma mau liburan. Dan the next time nanti kalian bakal tahu sendiri video selanjutnya ini ngapain ke Portugal selain libur. Oke. Guys, tadi pesawatnya dulu. Sebenarnya kita berangkat jam 15.30 waktu Lisbon. Kita mau pesawat dulu, jadi tunda sekitar 1 jam. Dan lagi jam 16 siap untuk terbang ke Istanbul. What's up guys, kembali lagi dengan saya Marcolis Maulo. So, saya baru saja sampai di Amsterdam, Belanda. Dan besok
4 sore waktu Amsterdam. Flight to Doha, Qatar. Okay, see you. Terima kasih supportnya semuanya dan terima kasih doanya guys. Bisa berharap terbaik juga untuk kalian. Sampai ketemu nanti di dalam pesawat. See you. Berada di ruang tunggu untuk penerbangan Amsterdam ke Doha, Qatar. Mungkin penerbangannya selama 6 jam atau 7 jam itu paling lama. Goblok. Destinasi di Doha, kemudian 2 jam terus langsung ke KL Kuala Lumpur. Terima kasih, terima kasih semuanya. Nanti sampai ketemu di pesawat. Jangan lupa subscribe, support terus channel saya. See you guys. Sangat melelahkan, sangat capek. See you later. Okay guys, kita sudah di ruang tunggu untuk penerbangan Doha ke Kuala Lumpur. Penerbangannya selama 8 jam, mungkin 7 jam lebih. Oke, see you in Kuala Lumpur. Jangan lupa subscribe, support terus channel saya. Sampai ketemu di Kuala Lumpur. Sekarang kita sudah jam 4.24 untuk Kuala Lumpur KL. Emang apa sih gak boleh? Malaysia. Jadi jangan sebentar lagi pesawatnya akan berangkat ke Bandar Aceh. Kita bisa lihat sini. I need to know if you'll give me a second chance. They don't come on often, but please you know I can't stand.
guys, kita sedang menuju ke dalam pesawat. Sebelum terus dengan saya perjalanan ke Bandar Aceh itu sekitar 1 jam 30 menit. Mungkin dari semalam belum tidur guys karena takut terlambat. Kalau misalnya udah tidur kan nggak bakalan bangun karena capek. Dari Amsterdam, Qatar, kemudian baru JBL. Ya wajar kan capek. If you're doing it, stop it. Get some help. So, selamat sampai ketemu nanti. See you guys. When you don't talk to me, when you don't talk to me, yeah. Oke guys, kita sudah berada di ruang tunggu sekitar lagi soalnya berapa sekitar jam 7.30 waktu Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, sampai bertemu di pesawat dan see you in Bandar Aceh guys. There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it, no, I can't hide it anymore. Dan menjaga kesimpangan pesawat. Terima kasih di atas kerjasama Anda.